Oke teman-teman, kita balik lagi main Digimon World 2. Nah, kenapa saya mulai dari item nih? Nih ID item status important. Nah, karena ternyata untuk kita kan kemarin nyoba ke Giga Domain dan Gelap Gulita. Nah, kita ada kata-kata dari karakternya ngomong sendiri lah. Kita harus menambah radar, sistem radarnya. Nah, ini ternyata di port domain kita kemarin domain salah satu dari 4 domain yang kita lewati untuk menyelamatkan Digimon. Nah, kan di bosnya itu mungkin kalian bisa nonton lagi. Nah, setelah kita lawan bosnya itu ternyata kita menemukan Electroder. Nah, Electroder ini kita tanyakan kepada nih Tech Dona nih. Permisi, kau tahu apa ini? Hei, apa kau apa anak imut itu dari gua? Tentu saya imut dong. Eh, what? Nah, ini adalah Electroder. Wow, kau bisa punya nih. Ini bisa menyelesaikan masalahku. Nah, saya akan bereksperimen dengan radar di Digibattle-mu. Apa eksperimen? Kau mau ngomong apa sih? Nah, pertama aku maksa untuk mengakses Digibattle-mu. Kemudian menghapus apa keamanannya dan passwordnya dan menghacking Digibattle-mu. Tidak, kau ngapain? Selanjutnya saya install driver, aku membuatkannya. Kemudian aku modif radar sistemmu seperti ini dan menginstal Electroder. Snap! Snap! Snap itu langsung cek! Dan selesai. Apa radar biasa sekarang berubah menjadi power radar. Wow. Sekarang kau tidak akan apa? Tidak akan ada yang bisa menghalangimu. Tidak akan bisa membutakan radarmu. Oke, kita dapat power radar. Sungguh kau terima kasih. Tentu itu adalah macam. Percayakan padaku. Jika kau menemukan sesuatu yang menarik lagi, bawa ke sini. Saya sendiri menarik kok, Mbak. Oke, itu dia. Itu cara agar kita ke Giga Domain tidak gelap gulita lagi, gitulah. Mungkin ini cara juga buat kalian yang nge-cheat. Kalian yang nge-cheat ya. Kalau yang ngecit kan langsung dapat peta semua, tapi waktu kalian ke Giga Domain pun tetap gelap karena memang harus apa punya item Electroder itu, terus kalian ke Tech Dona baru waktu ke Giga Domain lagi ceneh, sudah tidak gelap lagi. Wah. Oke, itu dia cara agar ke Giga Domain tidak gelap gulita. Sekarang mari kita lanjutkan Batrok seperti biasanya. Oh, kaget ini karakter utama. Bagus, sekarang aku bisa melihat domain. Terima kasih Teknaduna. Makasih terus. Pokemon. Berawal-awal dicegat sama Bakemon saya. Ini domain terakhir yang harus kita datangi untuk menyelamatkan Digimon ya. Jadi santailah, kita main Pidomon. Lo ada Pidomon? Itu Pidomon itu sejenis Angemon. Entah Pidomon, tapi Pidomon itu berubahnya bukan dari Patamon, tapi saya lupa dari mana. Lupa bos. Oke. Tiba-tiba saya nggak nafsu lawan mereka loh. Kita lewatin aja lah. Mic-nya di sini. Bodoh amat, gak bisa ternyata. Ternyata kita memang harus lawan tadi Frigimon sama cecunguk-cecunguknya. Oke, pasrah lah. Ini karena Digibattle kita belum powerful, karena belum ada yang jual pak buat disable itu jebakan. Sekalipun ada, saya nggak bisa beli karena saya
gak punya uang. Kemarin habis foya-foya. Oke, runaway. Bawalah kita ke bawah, semoga tidak dicegat. Oke, dia ke bawah, jadi saya akan ke sini. Oke. Gak kena. Bodo amat. Kita save dulu lah, itu apa? Ini jebakan apa nih? Apa? Eh, retun dah itu. Itu retun bug. Magnet jemun. Apa amon? Mending saya lewat atas beneran. Mending saya lewat atas lo. Daripada tadi retun bug, gila. Retun bug semuanya balik. Saya cuma bawa 3 Digimon, kalau 2 balik tinggal 1. Tinggal 1, masa tempernya ikut-ikut lawan juga. Yang ada saya dibully sama Digimon-Digimon di sini. Oke, ini nggak ada jalan lagi. Oke. Rata-rata lantai 1 ini ngeselin ya. Oke, berarti kita harus lewati ini. Dan kita harus pakai cara save state untuk melewatinya. Boom, apa nih? But nothing happen. Oke, terima kasih. Makasih, Om. Semoga apa? Nggak ada jebakan lagi, please. Jangan ada jebakan lagi. Saya sudah terjebak. Tidak mau terjebak kedua kalinya. Saya nggak mau, please. Cukup sekali, Om. Cukup sekali. Malah nyanyi, loh. Ada, langsung kabur aja. Champion-champion nggak guna, kalian. Nggak guna, champion. Aman sih champion buat kabur sebenarnya. Nggak perlu save juga sih. Tapi udah kebiasaan nanti, soalnya pasti nanti level ini lantai tinggi, level musuhnya mengerikan. Mana anjay? Gila, retun book dong saya. Item mana retun book? Mana retun book item saya? Oke, kita autopilot dulu lah. Oke. Ternyata tidak semudah itu, walaupun kita bisa menghilangkan kegelapan, tetapi tetap aja ada hal yang terbatas lainnya yang nggak bisa kita musnahkan. Gimana lagi? Saya belum kuat, Bu. Beneran, Bu. Belum kuat, Bu. Kita sekalian beli retun. Sekalian transfer ya pak. Transfer item ya pak. MP power disk toy tank kita simpen dulu. Magumis hurricane custom lah, simpen lah. Oke, kita pakai retun bookshelf sama belita. Retun bookshelf sama mem magemis nih kadang ngeselin. Retun bookshelf kayaknya saya udah punya sih, retun bookshelf itu. Kita cek dulu ya, mana retun bookshelf. Ret bookshelf. Nah, udah punya kan? Udah punya gigimu cuma level 1. Mana mempan? Orang retun bookshelf yang mengerikan kayak gitu. Mana retun bookshelf 2? Nah. Gatel, Om. Nah, kita pakai dulu retun bookshelf sama magemis 1. 4. Magemis 4, kita bawa 1 maksudnya gitu. Oke, sekarang kita siap menjelajah ke Giga Domain lagi. Nah, aduh, sinyal
ribet nih, terus setiap keluar masuk ketemu sama Pak Dinosaurus ini nyebelin juga, bro. Bodoh amat, harus ngomong dulu. Oke, kita save dulu sebelum masuk.